dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah di atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Terutamanya nikmat iman dan Islam yang sama-sama kita syukuri dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Insya-Allah pada pagi ini kita akan sama-sama menyambung perbincangan kita dalam tafsir suratul Baqarah, iaitu kita telah sampai pada ayat yang ke-111 daripada surah Al-Baqarah. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. Dan mereka, yaitu Yahudi dan Nasrani, berkata pula, tidak sekali-kali akan masuk syurga melainkan orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Yang demikian itu hanyalah angan-angan mereka sahaja. Katakanlah, wahai Muhammad, bawalah kemari keterangan-keterangan yang membuktikan kebenaran apa yang kamu katakan itu, jika betul kamu orang-orang yang benar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memperincikan apa yang pernah kita lihat pentafsirannya dalam surah Al-Baqarah juga pada ayat yang ke-94, ketika mana mereka, iaitu golongan Yahudi, mengatakan bahawa akhirat itu adalah dijadikan Allah khas untuk golongan mereka sahaja dan tidak dijadikan untuk orang lain, khasnya dalam memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat 111 ini Allah memperincikan, bahkan bukan sahaja menyentuh golongan Yahudi, bahkan menyentuh juga sikap dan angan-angan yang datang daripada golongan Nasrani. Dalam ayat ini seolah-olah menggambarkan golongan Yahudi bersama-sama golongan Nasrani mengatakan bahawa tidak akan masuk syurga melainkan mereka yang beragama Yahudi ataupun Nasrani. Tetapi dalam ayat ini Al-Quran sebenarnya menggunakan kaedah Al-Ijaz, maknanya kaedah yang ringkas, dengan mengumpulkan kedua-duanya dalam satu frasa. Waqalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Bukan bermaksud golongan Yahudi dan Nasrani berkata bersama-sama, tetapi setiap daripada satunya mengatakan secara berasingan, iaitu berkatalah orang Yahudi bahawa tidak akan masuk syurga melainkan Yahudi, orang yang beragama Yahudi. Dan manakala berkata pula Nasara selepas itu, tidak akan masuk syurga sesiapa pun ke dalam syurga melainkan orang yang beragama Nasrani. Maka kedua-duanya melakukan perkara yang sama kerana sikap mereka adalah sikap yang sama. Walaupun begitu, nanti kita akan melihat bagaimana kedua-duanya sebenarnya bertelagah. Sebenar-benarnya mereka ini menyesatkan atau mengatakan lawan mereka, atau mengatakan Yahudi mengatakan orang Nasrani sebagai sesat, dan begitulah sebaliknya. InsyaAllah akan kita lihat selepas ini. Maka didahulukan man kana hudan, iaitu didahulukan golongan Yahudi kerana mereka lah terlebih dahulu yang mendahului dari segi masa daripada golongan Nasrani, kerana golongan Yahudi adalah pengikut Nabi Musa AS, maka Nasara adalah pengikut Nabi Isa AS. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikatakan oleh kedua-dua golongan ini, sama ada golongan Yahudi maupun Nasrani, Allah menyifatkan ia sebagai suatu amani ataupun sebagai umniyah, sebagai suatu angan-angan. Angan-angan yang tidak membawa kepada apa-apa, yang tidak membawa kepada sebarang kebenaran. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan tilka amaniyuhum, yang demikian itu adalah angan-angan mereka semata-mata. Bermaksud apa yang mereka katakan itu adalah suatu yang tidak benar, adalah suatu yang palsu, yang disebabkan oleh perasaan ataupun perasan mereka terhadap diri mereka yang telah ditipu oleh syaitan, yang tertipu dengan pelbagai pendustaan dan juga kebatilan. Dan tilka itu, isim isyarah itu, merujuk kepada apa yang terkandung dalam frasa waqalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara, dan ia menunjukkan sesuatu yang banyak. Sebab itu dikatakan amani, satu angan-angan yang banyak. Dikatakan dalam tafsir bahawa kata-kata yang datang daripada Yahudi
iaitu angan-angan mereka bahawa hanya mereka sahaja yang akan masuk syurga. Begitu juga Nasara yang mengatakan bahawa mereka sahaja yang akan masuk syurga. Dan kedua-duanya sebenarnya mengatakan pada masa yang sama, mengatakan bahawa orang Islam, orang beriman daripada kalangan umat ataupun pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak layak untuk masuk syurga. Maka disebut juga atau dipersoalkan juga oleh para pentafsir tentang bagaimana dikatakan kata-kata ataupun angan-angan tidak akan masuk syurga itu suatu angan-angan yang satu, sedangkan dalam ayat itu ditulis atau disebutkan tilka amaniyuhum, sedangkan amani merupakan menunjukkan bahawa banyaknya angan-angan itu bukan satu. Maka dijawab bahawa kalimah amani yang menunjukkan kepada kata jamak ataupun banyaknya angan-angan itu adalah merujuk kepada betapa golongan Yahudi maupun Nasrani sangat berangan-angan dan sentiasa mengulang-ulangnya dalam hidup mereka dan perasaan mereka, hati mereka secara pasti dengan angan-angan yang mereka katakan itu, sehingga ia menjadi seolah-olah perkara yang sentiasa bermain di fikiran mereka, sentiasa diulang-ulang dalam kehidupan mereka. Maka ia adalah suatu angan-angan yang bukan sahaja terlintas sekali tetapi banyak kali dalam kehidupan mereka. Maka dengan itulah disebut dalam ayat itu sebagai amani, iaitu angan-angan yang banyak. Kemudiannya Allah Subhanahu Wa Taala mencabar mereka melalui lidah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan Allah untuk menyampaikan kepada mereka, qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka yang mendakwa bahawa syurga itu khas untuk mereka, syurga itu bukan untuk orang lain, datangkanlah hujah-hujah yang membuktikan kebenaran dakwaan tersebut. In kuntum sadiqin, sekiranya kamu benar dalam dakwaan kamu. Kerana perkara itu atau dakwaan itu yang mengatakan bahawa seseorang itu masuk syurga atau satu golongan itu masuk syurga, tidak orang lain masuk. Untuk selain mereka tidak boleh dipastikan melainkan dengan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bukan sekadar angan-angan, bukan sekadar kata-kata yang dicita-citakan, yang dihasratkan. Maka kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya meminta golongan Yahudi maupun Nasrani mendatangkan dalil daripada kitab-kitab suci yang diturunkan Allah kepada mereka untuk membenarkan, menyokong angan-angan mereka itu ataupun dakwaan mereka itu. Maka ini suatu bukti bahawa ia adalah perkara yang mustahil. Bermaksud Allah Ta'ala lebih tahu bahawa perkara yang diangan-angankan itu, dakwaan-dakwaan palsu itu, sememangnya tidak ada di dalam kitab mereka, tidak ada dalam Taurah maupun Injil. Maka ini dinamakan sebagai ta'jiz, maknanya suatu langkah Allah untuk melemahkan mereka, untuk menutup terus peluang mereka, pintu hujah kepada mereka, kerana memang tidak ada sebarang bukti yang mampu mereka bawakan daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang dikatakan oleh Imam Ibn Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, mengatakan bahawa ayat ini walaupun zahirnya adalah permintaan kepada golongan Yahudi dan Nasara yang mengatakan tidak akan sekali-kali masuk syurga sesiapa pun melainkan mereka, walaupun zahirnya meminta agar mereka membawakan hujah bagi dakwaan mereka itu, akan tetapi maknanya adalah suatu takzib min Allah, mana Allah menyatakan bahawa itu semua adalah suatu pendustaan. Allah menempelak bahawa apa yang mereka katakan itu adalah suatu pendustaan semata-mata, dan bahawa mereka pasti tidak akan berdaya ataupun mampu untuk membawakan sebarang hujah di atas dakwaan mereka itu. Maka dengan ini, yang boleh kita ambil sebagai pelajaran daripada ayat-ayat ini ialah dalam hal agama, khasnya dalam hal usuluddin, dalam hal akidah, maka tidak sah ataupun batal satu yang dinamakan sebagai taklid. So, taklid bermaksud ikutan membuta tuli, menerima kata-kata orang lain semata-mata tanpa sebarang dalil. Maka di dalam hal akidah, seseorang tidak boleh atau tidak diterima keimanannya apabila dia tidak membawakan atau tidak beriman berdasarkan kepada dalil, sama dalil akli maupun dalil naqli. Bermaksud jika seseorang tidak
yang tidak membawakan sebarang dalil dalam keimanannya atau membenarkan akidahnya, maka imannya itu tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak mencukupi melainkan dengan dalil. Paling-paling ringkas dalilnya adalah dalil akli yang menyatakan atau menunjukkan kepadanya bahawa alam ini pasti ada penciptanya dan penciptanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun di dalam hal perkara-perkara yang furu'ud din, cabang-cabang agama dalam persoalan fiqh atau hukum hakam, maka seseorang itu hendaklah melihat kepada keupayaannya untuk membezakan di antara yang benar dan salah. Maka ia adalah tergantung kepada ilmu masing-masing. Maka bagi orang yang mampu untuk memahami dalil dan mengetahui perkara-perkara yang dibincangkan secara tuntas, secara terperinci daripada hukum hakam, maka dia tidak harus untuk menerima hukum daripada orang lain melainkan dengan adanya dalil. Dan jika dia tidak mampu, maka ia hendaklah berpandukan atau bertaklid dengan mufti, dengan pihak, dengan orang yang lebih mantap keilmuannya dalam hal syariat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hal ini Allah membatalkan ataupun menolak dakwaan golongan Yahudi dan Nasar yang mendakwa bahawa syurga itu hanya milik mereka. Hanya mereka yang akan masuk ke dalam syurga dengan suatu kaedah yang akan menolak dakwaan itu dengan sekaligus, yang mana Allah menyimpulkannya dalam ayat yang ke-112 daripada surah Al-Baqarah. InsyaAllah kita akan lihat ayat tersebut pada semula yang akan datang. Aku qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum.